Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa sunnatu ayyuksira fihi minad du'a'i, dan disunatkan bahwa dia memperbanyak padanya daripada berdoa. Li khabari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim disuruh memperbanyak doa ketika lagi sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksir du'a. Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah dia dalam posisi bersujud. Maka oleh karena itu perbanyak olehmu akan berdoa ketika lagi sujud. Perbanyak ini. Ai aqrabu ahwalil abdi, paling dekat keadaan-keadaan hamba min rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya. Hasilun, itu hasil, izakana, apabila ada dia itu, wa huwa sajidun, dan dia itu dalam posisi sujud. Jadi lagi posisi sujud itu ya adalah paling dekat keadaan hamba kepada rahmat Tuhannya. Paling dekat kepada hamba rahmat Tuhannya. Maka oleh karenanya perbanyak tuh. Kita doa. Nabi pada waktu suatu saat, waktu itu lagi malam nisfu Sya'ban, Nabi minta izin sama istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ingin ibadah malam itu. Kata Siti Aisyah, ya, bi abi anta wa ummi, demi bapakku ibuku sebagai tebusan untuk engkau ya Rasulullah. Jadi kata Siti Aisyah, na'am, silakan. Lalu Nabi sujud. Ketika sujud, kata Siti Aisyah, zonantu annahu kubido, aku sangka Nabi udah meninggal saking lama sujudnya. Apa yang Nabi lakukan? Doa. Jadi kita jangan lupa kalau sujud doa, sujud terakhir dah. Tapi kalau jadi imam jangan disambit orang dah. Tinggal kabur. Dan nengok daripada kabur semua. Ini sendiri doa. Tapi jangan putus asa doanya. Perasaan gue doa udah lama kagak sampai-sampai. Kada ijabah-ijabah. Jangan berhenti, terus aja doa. Terus aja. Terus aja, terus. Karena kita berdoa itu ibadah. Ketika ibadah berarti apa? Dikasih pahala. Jadi setiap kali kita doa dapat pahala 10. Ya. Ntar kita sujud lagi, doa lagi, dapat lagi 10. Sujud lagi, doa lagi, dapat lagi 10. Karena ibadah itu adalah mukhul ibadah. Karena doa adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi jangan bosan-bosan doa, terus aja minta apa kita minta aja. Jangan pikirin kayaknya belum dijawab-jawab dari dulu. Akhirnya kita berhenti. Nah, ketika kita berhenti namanya kita putus asa. Wasaminu yang ke-8,
al-jurusu, duduk. Ya. Baina sajadataini, di antara dua sujud. Rukun salat yang ke-8 duduk antara dua sujud. Walau sekalipun fin nafli, pada salat sunat tetap jadi rukun. Khilafan libnil mukri, lain halnya bagi ibni mukri, makrunan bitumakninati, alkana disertakan dengan tumaknina. Bi antaskuna adauhu tumaknina, maksudnya disertakan tumaknina lagi duduk antara dua sujud, diam sejenak seluruh anggota tubuh kita, jangan ada yang bergerak gitu. Tenang seluruh anggota sujud, anggotanya biaisu dengan sekiranya yan fasilu rafuhu an huwihi, berpisah oleh bangun daripada turunnya. Ruwiyat telah diriwayatkan an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah annahu qala, bahwasanya beliau berkata in kana ilal qudi aqraba, jika ada kepada duduk lebih dekat ya jaza, maka boleh sujuduhu, oleh sujudnya ya. Jika ada ya dia orang itu kepada duduknya lebih dekat, maka boleh sujudnya. Wa in kana, dan jika ada ia ilal ardi, ke bumi, ke tanah, akraba, lebih dekat, la ya juzu, enggak boleh. Jadi kalau begitu duduknya biar benar, jangan begini, biar benar tegak. Wa sunnatu, dan sunnat ayakula, bahwa dia berkata fihi, padanya duduk antara dua sujud, rabbi ghifirli, masya Allah ini doanya cakep banget nih, dalam fatul mu'in disunahkan 3 kali, rabbi ghifirli, rabbi ghifirli, rabbi ghifirli, hayatin, maknanya pahamin, ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, masya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Karena ini derajat kita ini masing-masing nih. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Wajburni, tambahlah kekuranganku ya Allah. Tambal ya Allah. Tambal, minta sama Allah ditambelin. Ban kalau bocor ditambal enggak kempes. Begitu pula kita. Minta sama Allah ditambelin. Warzukni ya Allah, berikan rizki aku ya Allah. Minta sama Allah rizki, sama Allah. Disuruh minta rizki. Wahdini, beri petunjuk aku ya Allah. Hayatin bacanya. Wa afini, sehatin aku ya Allah. Masya Allah, minta sama Allah sehat. Wa fu anni, maafkan aku ya Allah. Ini kalau semua diijabah, bahagia enggak kita? Cukup udah. Segini aja diijabah semua cukup. Maka oleh karenanya saat ini, saat kita lagi seperti ini, ingat doanya. Hayatin, pahamin, ngertiin. Ngerti, masya Allah. Asik banget ya. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. 3 kali bacanya. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Warhamni, warfa'ni, wajburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Masya Allah. Asik banget itu hati kita. Nah, boleh ditambahin Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan. Ini kalau kita sendiri sembahyangnya. Ya Allah berikan kepadaku hati yang takwa, hati yang bersih minasyirki, daripada kesyirikan, baniyan, yang baik, la kafiran, bukan yang kafir, wala syaqiyan, bukan yang celaka ya Allah, wala yahtassu hadza du'a bil munfaridi, ya tidak terkhusus ini doa dengan orang yang sendiri, ya ramai-ramai enggak apa-apa baca doa ini.
watasi'u. Jadi kita minta sama Allah gini, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wa la syaqiyan. Masya Allah. Itu tuh Rabbi firli itu pamungkas itu. Hebat ini doanya. Apalagi kita sholat tasbih. Sholat tasbih kita, ya. Sholat tasbih, baca ini, masya Allah, asik banget. Berasa tuh kalau tahu sholat tasbih. Kita kalau bisa jangan sampai nggak sholat tasbih ya. Ya kalau bisa itu setiap hari sembahyang tasbih, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali, kalau nggak bisa juga mati aja. Iya, masya Allah. Ada orang sembahyang tasbih tiap hari. Habis pulang ngajar, habis pulang ceramah itu sembahyang tasbih walaupun pulangnya udah malam. Jadi sebelum tidur sembahyang tasbih dulu atau enggak tidur dia sholat tasbih dulu sebelum jam 12. Saking apa? Saking pengen ngamalin ilmunya. Itu ada orang kayak begitu. Saking pengen ngamalin ilmu. Jangan sampai dia ngajarin orang-orang yang ilmunya yang pakai orang jika kepake. Masya Allah. Baca ini lagi sholat tasbih, masya Allah, luar biasa. Asiknya luar biasa. Hakul yakin insya Allah ijabah kita punya doa. Apalagi kita udah punya bini, ya Allah insya Allah rizkinya luber dah, insya Allah. Iya, udah punya bini, istri, kita baca itu, sholat tasbih, tamrin, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin itu, insya Allah, semua-muanya mudah semua. Tapi kita sembahyangnya karena Allah semata aja, jangan karena yang lain. Ntar dikasih semuanya. Watasi'u yang kesembilan, al-julusul akhiru, duduk yang akhir. Rukun sholat yang sembilan, yang kesembilan. Alladzi yusallimu akibahu, yang dia salam setelahnya, mengiringinya. Wala yuqalul akhiru, tidak boleh dikatakan al-akhir illa idza kana lahu awwalun daiman, kecuali apabila ada baginya awal senantiasa. Wa hadzal julusu, ini duduk, lahu awwalun, nah ini duduk ada awalnya, wa akhirna, ada akhirnya. Lakin laisa lahu awwalun daiman ka subhi, akan tapi tidak ada baginya awal yang senantiasa seperti subuh. Wa innama kana lahu awwalun ghaliban, hanya saja ada baginya awal yang ghalibnya, yang biasanya, ka baqiyatil maktubati, seperti setinggal sholat yang diwajibkan. Jadi kalau ada akhirnya, maka kalau ada yang akhir, kalau dikata ada yang akhir, ada yang awal. Ada yang awal, ada yang akhir. Wa inna makana al-julusu waqi'u, dan hanya saja adalah duduk yang terjadi akhira kulli sholatin, ya, pada akhir setiap sholat, ruknan rukun, li annahu mahalu zikrin wajibin, karena bahwasanya dia itu adalah tempat zikir yang wajib. Fakana wajiban, maka dia hukumnya wajib. Kalau qiyami li qiraatil fatihah, seperti berdiri untuk baca al-fatihah. Wal asiru wallahu anhu misalnya.